Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Sore ini kita persiapan mau ngambil madu odeng ini. Mau ngambil madu lebah odeng di hutan di sana. Waktu itu kita sempat ke sana. Sudah dilihat cuma masih muda. Sehingga tidak jadi diambil. Dan sore ini kita akan ambil nih, udah sore nih, menjelang maghrib nih, dengan ahli nih, ayah Kang Omo. Halo Omo, siap diambil hari ini, ayo nak. Siap. Siap. Ini ada Kang RT ya, RT. Lo. Berangkat, kita berangkat. Berangkat, berangkat. Nah, dan ini perlengkapannya nih. Ya. Ini ada sabut ya, sabut kelapa. Fungsinya buat dipuput, di asap-asapi gitu. Ini seperti ini. Kita dibakar di asap-asapi, bukan dibakar lebahnya, tidak ya, hanya pakai asap aja. Doakan kita mudah-mudahan berhasil. Di jaraknya dari sini, dari rumah kurang lebih itu 300 meter ke sana ke hutan. 300 sampai 400 meter. Sabut kelapa. Ambil alatnya ini. Alat untuk memperpanjang ini apinya ya, ke atas nanti. Ini ketinggiannya sekitar 4 meter lah. Nanjak kita ini. Jalan menuju hutannya. Terup. Masuk hutan lagi. Ini gelap. Maghrib kita ini. Masih ada. Nah, dulu kita periksa di sini 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan ini udah berisi, udah pas banyak madunya. Saya nunggu adzan dulu ini. Dan maghrib sudah berkumandang.
Masih kelihatan itu lagi-lagi. Masih persiapan ini. Ya, saya juga bawa senter ini. Ada pengaman ya. Kenapa-kenapa nanti. Kita bawa senter. Kemalaman kita ini. Oke, itu kan kita. Saya harus mencari titik aman supaya saat dikasih api mau diambil supaya tidak ke saya tawannya atau lebah odennya. Harus mencari titik bersembunyi di sini kayaknya. Ya, ini udah gelap pemirsa. Saya kena duri pemirsa. Ternyata ada duri, saya kena duri. Kena duri ini. Ya. Saya bersembunyi di sini pemirsa. Kira-kira ini aman saya di sini. Enggak, tapi sarangnya tidak terlihat. Dari sini kurang terlihat ini. Saya aman di titik ini. Oke, terima kasih. Mulai dinyalakan pemirsa. Apinya. Banyak burung-burung malam mulai bersuara. Ada suara kerak di sana. Dan burung cucur. Suaranya bergemuruh, suaranya sangat bergemuruh. Saya bersembunyi di balik sini. Banyak indukan ke sini pemirsa. Ada banyak indukan yang mendekati saya ini. Suaranya nyaring. Semua nih. Pulang, pulang.